Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kebetulan pagi ini udaranya sangat sejuk. Matahari pun mau menampakkan wajahnya. Ayam-ayam berkokok sesuai dengan yang dimilikinya. Bunga-bunga itu bermekaran sesuai dengan takdirnya. Nah, kali ini saya mau mereview kebun saya sekarang saat ini. Kemarin kan aku habis mereview kebun yang 6 bulan yang lalu, dan kebun aku 6 bulan yang lalu itu belum ada bunga ini, atau bunga yang biasa disebut di sini tuh cocor pacar banyu atau cecar bebek. Nah, terus pohon ini juga pas di review kemarin itu belum ada. Masih ada di sini itu ada apa? Ada kardus. Kalau nggak salah itu kardus bekas bungkus lemari atau apa, pokoknya kardus besar. Terus sama suami itu dibuang di sini, di gundukan ini. Ternyata kardus itu khasiatnya banyak banget untuk tanah dan buat penyubur tanah. Ini lihat hasilnya, ini adalah tumbuhan yang beberapa bulan yang lalu aku tanam, dan hasilnya itu sesubur ini, gede banget. Kalau dibandingkan yang lainnya itu sangat beda jauh ya guys. Nih, aku tunjukkan ke kalian. Nih, yang sebelah sini tuh kurus banget, kecil. Apalagi yang sebelah sana itu aku nanamnya udah tahunan, hampir 2 tahun. Ya belum tahunan sih. Dan ini ini sama ini tuh bersamaan ya waktu nanamnya. Dan waktu itu aku nanam di sini tuh nggak ada apa ya, pikiranku itu paling ya tumbuh nggak tumbuh aku tanam aja lah, bingung mau ditaruh di mana kayak gitu. Ternyata ini wah luar biasa ya guys, tanpa pupuk, dan ini daunnya juga hijau banget. Nggak tahu sebabnya, mungkin pas waktu itu aku naruh kardus di sini sampai kardusnya bercampur rata dengan tanah. Dan di sebelah sini tuh masih sama berantakan, padahal itu rumputnya udah sering aku cabutin. Dicabutin rumputnya, dan ini ada kemarin di sebelah sini tuh ada banyak cocor bebek juga atau pacar banyu, cuma sama aku tak berantas karena sudah tua. Itu sisa-sisanya itu yang warna hitam aku taruh di situ. Dan itu bunga mawar, ini yang pohon nanas yang kemarin waktu aku review itu masih kecil, sekarang udah segede ini. Tuh, 1, 2, 3. Aku sengaja nanam pohon nanas deket dengan rumah, bersebelahan, malah sebelah-sebelahan. Biasanya kan orang-orang itu nanam nanas itu jauh dari rumah ya. Tapi aku sengaja pengen nanam biar aku bisa mantau pertumbuhannya. Terus nanti kalau pas memanennya juga enggak perlu jauh-jauh ke pekarangan. Sebenarnya di sana ada itu, tapi kadang aku mau ke sana itu takut, soalnya di situ tuh apa ya, rumput banget, bahasanya itu rimbun banget. Terlalu banyak rumput-rumputan liar di sana. Padahal beberapa bulan yang lalu udah pernah aku roundup, terus sempat itu mungkin karena beberapa hari ini diguyur hujan, jadi pertumbuhan rumput dan tanaman itu lebih cepat dari biasanya. Nah, ini juga kemarin habis aku bersihin, ternyata ini rumputnya udah serimbun ini tuh. Tuh mawarnya udah bolak-balik berkembang itu ya. Nah, ini habis aku pruning juga udah tumbuh tunas-tunas baru. Sering aku pruning, terus aku tancepin lagi, alias aku stek lagi ya mawarnya. Ini mawarnya warnanya pinknya pink tua,
bukan pink muda ya. Wangi banget tuh. Terus di sebelah sana, pas kemarin aku review juga belum setinggi itu, sekarang udah tinggi banget, juga udah berbunga. Bunganya itu lumayan banyak tuh. Dan setiap kali aku ada sisa-sisa sayuran, maksudnya sisa sayuran yang nggak bisa aku pridili, mau dimasak, alias sayuran mentah itu, yang busuk, yang apa gitu, atau kulit bawang, kulit buah, semuanya aku buang ke situ. Jadi itu bisa buat pupuk organik buat tanaman. Terus kemarin itu di sini tuh juga belum ada, masih gersang banget di sini, belum ada tanaman apapun. Terus ada, sekarang udah ada pohon karsem. Sama aku taruh yang tadinya ini mepet tembok rumah, sekarang aku taruh di sini biar nggak kena matahari full. Kalau di mepet rumah itu takutnya kena matahari full, jadi biasanya kalau pohon ini keseringan kena matahari itu biasanya berwarna kuning, kurang cantik kayak gitu ya. Dan ini di sini juga ada pohon nanas sama pohon, itu nanasnya berapa, 1, 2, 3, ada 3 pohon nanas, tapi di sini kayaknya kurang subur, mungkin karena mataharinya kurang tertutup sama pohon combrang. Itu pohon combrangnya lumayan udah rimbun banget. Nah, di sini itu ada pohon markisa. Aslinya itu markisanya tadinya pas waktu di review kemarin itu belum selebat ini, sekarang udah lebat banget dan buahnya juga lumayan banyak itu tuh. Kadang takut sih, takut ada ular. Harus hati-hati, ekstra hati-hati kalau mau memanen, harus didampingi sama orang. Nah, ini nanti mungkin aku mau pruning ini. Nih, rimbun banget. Lanjut kita ke belakang, kebun ke belakang rumah. Ini di situ juga ada daun singkong yang biasa aku masak. Ini kebetulan aku udah lama banget gak masak daun singkong. Jadi tumbuhannya rimbun. Ini juga sering aku pruning, tapi ternyata tumbuhnya cepet juga pertumbuhannya. Tuh rumput-rumputnya udah pada, aduh, padahal udah sering aku bersihin, udah sering aku semprot, tapi ya pertumbuhan rumput emang cepet banget ya guys. Tuh rimbun banget. Nah, itu ada ayam dengan 2 anaknya. Sengaja aku kurung karena takutnya nanti kalau mereka dilepas itu biasanya sembarangan, itu sampai kadang anaknya mati, nggak tahu matinya di mana. Dan ini guys, kemarin waktu aku review itu 6 bulan yang lalu itu belum ada pohon serimbun ini. Pohonnya waktu itu masih kecil banget, sekarang udah segede ini. Ada 4 pohon di sebelah sini, terus kalau yang di sebelah sana sih emang udah ada dari dulu, terus itu juga sebelah situ ada. Nah, ini aku kalau kesini tuh seringnya matain ini biar nggak kelihatan rimbun banget. Ini emang bener-bener rimbun banget udah. Nah, ini impian aku banget ya, pengen punya pohon pepaya yang buahnya itu panjang-panjang. Kalau yang sebelah situ itu kan buahnya yang blondo bulut-bulut kayak gini. Jadi tapi lumayan sih, itu nggak benyek kalau dimasak. Terus kalau yang ini tuh, kalau yang panjang-panjang kan kayaknya kayak pepaya buah kayak gitu, walaupun warnanya itu kuning biasa bukan merah. Biasanya kalau yang merah itu kan enak banget, pepaya buah itu loh. Nah, gini guys. Nah, itu sebenarnya aku mau bikin dapur outdoor, tapi belum ada dana. Jadi nunggu dana dulu, ya doain ya guys. Semoga nanti segera ada dana biar bisa cepet bangun dapur outdoor impian aku. Walaupun dapurnya dengan tungku nanti, karena di sekitar aku itu banyak kayu. Jadi bisa dimanfaatkan buat
merebus air atau masak apa kayak gitu, masak ayam kampung atau apa yang kalau yang dimasaknya super lama itu kalau menggunakan kayu kan jadi cepet kayak gitu. Nah, ini rumputnya nanti mungkin aku mau berantas, mau dicabutin karena ya ampun tumbuhnya bener-bener super cepet. Padahal bayuk baru diguyur hujan berapa hari itu udah kayak gini tingginya. Ya udah ya guys, sekian review kebun aku. Semoga 6 bulan atau 2 bulan ke depannya itu dapur aku sudah jadi. Dan tempat ini sudah berubah menjadi tempat impianku. Thank you for watching.